Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan mencoba port USB pada mesin digital, mesin TV digital. Kita tancapkan dulu stekernya. Kemudian tampilannya ini untuk tampilan TV digital atau dari stasiun televisi. Ini untuk port USB sudah saya pasang di tonernya dari kita kecilkan dulu volumenya. Jadi ini port USB sudah saya tancapkan di tuner digital. Ini TV tabung nanti bisa digunakan untuk play lagu-lagu yang berasal dari flash disk. Ini bisa kita tancapkan di sini. Sulit ya, tangan satu soalnya. Ini adalah remote untuk TV digital. Ini masing-masing mempunyai fungsi sendiri ya. Ini untuk atas ini ada tulisan TV volume sama TV menu. Jadi yang atas ini untuk volume TV ya. Kemudian untuk yang bawah ada lingkaran, kemudian ada setup, ada exit, ini untuk pemrograman dari TV digitalnya, dari inputnya yang akan dipilih ya. Jadi ini untuk di TV itu digital TV untuk volume min, untuk bagian dari tuner digitalnya atau masukan dari digitalnya, inputnya. Kemudian ini DTV untuk volume plus. Jadi kalau kita nyetel MP3 itu volumenya pakai ini untuk masukan MP3-nya dari USB atau flash disk. Kemudian untuk menampilkan suara televisi pakai ini volumenya. Kemudian exit ini digunakan untuk apabila kita ngeplay dari USB flash disk, ini kita langsung bisa keluar lewat tombol exit. Nah, inilah beberapa fungsi dari remote pada TV digital. Nah, sekarang pakai dua tangan. Ini port USB, kita coba pakai flash disk. Langsung nyala, ya, gitu. Kemudian kita pilih untuk sinyal input sinyalnya dari USB. Yaitu menggunakan setup ya pada remote. Ada tulisan setup, ini kita pencet pada tampilan TV. Ini ada beberapa ya, dari sini, dari program, kemudian dipencet untuk geser ke arah kanan. Jadi ke arah kanan ini pakai panah, apa ini, panah menuju ke kanan. Ke ini
pengaturan gambar yang akan dipilih mana, kemudian ke pengaturan berikutnya yang ada gambar seperti bu apa ini, coba saja ini apa, pencet lagi yang kanan. Oh, ini untuk mencari, untuk setting lagi misalnya gambarnya hilang, ini nanti dicari, cari otomatis. Kemudian yang sebelahnya ini waktu itu ya. Kita pencet lagi panah yang kanan. Betul, ini pengaturan waktu, wilayah waktu tidur jam ini. Untuk televisi mau mati jam berapa, pengaturan timernya. Kemudian dipencet lagi kanan lagi, ini untuk pilihan apa, bahasa OSD ya, Indonesia negara-negara mana ya. Kemudian berikutnya kita pencet lagi sistem pengaturan. Jadi bisa di sini dipilih bimbingan orang tua, kontrol kunci. Jadi ini TV bisa dikunci dengan menggunakan apa ini, simbol atau kode. Saya juga belum mencoba. Kemudian ada reset pabrik, sistem informasi, upgrade perangkat lunak, pengaturan jaringan, power on control. Berikutnya pencet lagi. Nah, ini USB ya. USB Media Center, media PVR, manajemen PVR, kemudian internet. Jadi ini untuk apabila dipasang dongle antena pakai internet untuk jaringan WiFi. Kita coba yang ada di dalam flash disk. Kita pencet OK mungkin ya. Ya, betul. Kita pencet OK maka akan terpilih. Kemudian pencet sebelah sini. Pencet di sini ada file, video, musik, gambar. Kita pencet bawah ini, bawahnya pilih video itu. Kemudian bawah lagi musik ya. Karena kita akan mencoba untuk musik yang ada di flash disk, kemudian pencet OK. Ini USB, kemudian pencet apa lagi nih, oke apa ya, nah pencet lagi oke. Maka ini nanti akan ada beberapa folder ya, tinggal mana yang mau di setel ya. Ada karaoke 17-an, karaoke campur sari dan sebagainya. Kita pilih yang mana ini, campur sari, religi, dangdut, pop keroncong, pop lawas, slow rock, Adelia terbaru, cover di tempat Son Adelia, dangdut koplo, terus ini banyak sekali ya, live orkes Melayu Adele, instrumen cek Son dangdut koplo, keroncong Risa Milen, kumpulan tembang lawas Langgam Bowo, spesial Bowo, cek Son dangdut full bass,
kembali lagi. Di latar baru. Dangdut klasik, dangdut Arjen Tunggal. Cek sound dangdut koplo saja ini. Yaitu kita pijet oke. Kemudian suara TV. Untuk volume TV. Ini suaranya. Ini jadi sudah dapat kita coba dengan menggunakan flash disk. Sudah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan dengan menggunakan port USB berhasil. Terima kasih.